Halo guys, selamat datang di channel YouTube saya. Saya Sandi. Kali ini saya akan membuat sebuah video yaitu unboxing sebuah handphone. Handphone yang akan saya unboxing kali ini adalah Vivo Y53. HP Vivo Y53 cocok buat kalian yang memiliki budget di bawah 2 juta rupiah karena harga Vivo Y53 yaitu 1.899.000. Oke, jangan khawatir ya guys, karena Vivo Y53 itu telah mengusung beberapa fitur yang mendukung untuk kalian bermain handphone. Pertama, buat kalian yang hobi foto-foto, HP Vivo Y53 ini sudah memiliki fitur kamera. Untuk kamera bagian belakang yaitu 8 megapiksel, sedangkan untuk kamera bagian depan yaitu 5 megapiksel. Kemudian untuk RAM-nya adalah 2GB, di sini sudah ditulis dari tokonya, RAM 2GB, kemudian internalnya, memori internalnya adalah 16GB, kemudian untuk sistem Android-nya adalah Marshmallow. Oke, langsung saja kita unboxing HP Vivo Y53 ini guys. Oke, pertama kita coba langsung buka kotaknya guys, apa saja yang ada di dalam kotak ini. Oke. Ini yang saya beli adalah HP Vivo warna hitam. Jadi warnanya hitam. Di sini juga ada yang warna black juga. Oke, kita akan langsung buka. Oh, di sini masih disegel ya, guys ya. Masih dalam kondisi disegel. HP Vivo-nya masih di dalam disegel. Kemudian ini adalah penjelasannya, buatan Indonesia dan sekitar seterusnya ya. Ini kita akan coba langsung buka. Kita langsung buka. Oke guys, kita akan langsung buka perangkat ini. Oke. Nah, pertama setelah kita buka, kita langsung disuguhkan perangkatnya atau unit handphonenya guys. Oke, di sini warna hitam. Yang saya beli warna hitam. Kita langsung dibuka saja. Oke. Nah, warnanya hitam ya guys ya. Nah, Vivo Y53, Vivo kamera dan musik. Oke, di sini sudah ada anti goresnya ya. Sudah dilindungi anti gores yang sudah di bawaannya. Jadi memang bawaannya sudah ada anti goresnya. Oke, selanjutnya ini adalah buku-bukunya, buku panduan. Buku panduan, guys. Selanjutnya ada klipnya, apa nih? Tusukannya kayak jarum-jarum nih buat buka memorinya. Buat memori, buka memori. Dan selanjutnya di dalamnya itu ada charger. Ini chargernya. Ada chargernya, ya guys ya. Ada charger. Dan kemudian ada headset. Jadi di dalam kotak Vivo Y53 ketika kalian membelinya, yaitu terdapat unit handphone, kemudian charger dan headset. Dan juga untuk alat membuka SIM. Nah, di sini SIM-nya ada di sebelah mana ya? Ada di sebelah sini. Oke guys, selanjutnya untuk flip case itu biasanya sudah bonus dari counter tempat kalian membeli handphone. Oke guys, demikian video dari saya mengenai unboxing HP Vivo Y53. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang ingin membeli handphone budget di bawah 2 juta rupiah. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel video saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.